nilabag ang kismis kita. Ban kismis ini sangat lembut ya. Kita buka dia. Lembut dia. Sangat lembut. Sedap kali makan dengan teh openg. Assalamualaikum. Hari ini saya mau buat ban kismis kukus. Telur 1 biji, ibu roti 3 gram, gula 30 gram, kismis 40 gram, air 100 ml, tepung 250 gram. Kita letak ibu roti ya, masuk dalam tepung. Gula, gaul sampai rata ya. Tak telur. Kita biar dia kembang dulu ya. Kita letak sini dulu. Biar dia kembang. Bawa kita buat.
Taruh tepung ya. Ini tu tadi ban kismis kukus. Kita uli dia dulu ya, buang angin dia. Kita bagi tiga ya. Bagi tiga. Ini kismis tadi ya. Kita letak soda dalam ya, satu sudu. Lepas tu kita letak air ya. Kita remas-remas ni dalam air soda tadi ya. Macam ini ya. Itu kita tos dia. Oke, tos kita ya. Saya menggunakan kismis kuning dan hitam ya. Dan macam ini bagi tiga kismis ya, so ada tiga biji. Saya letak kismis tengah-tengah ini. Macam ini ya. Lepas itu kita gulung dia ya. Kita gulung dia perlahan-lahan. Macam ini.
Tolong dia ya, macam ni. Lepas tu kita pusing. Pusing dia. Pusing. Pusing macam ni ya. Kita ambil mangkok. Kita letak minyak. Macam ni. Lepas tu, kita masuk dalam mangkok ya. Kita masuk dalam mangkok. Tunggu dia kembang, baru kita kukus dia. Gulung dia lagi. Macam ni ya.
Kita gulung dia macam ini. Gulung. Letak kuih dia macam ini. Dah siap. Kita tunggu dia kembang. Tiga. Sekarang bagi kismis kita sudah kembang ya. Kita menggunakan telur satu biji ya. Kita letak susu sedikit ya. Sedikit saja. Kemudian kita kukulnya. Kita menggunakan bijan putih juga ya. Letak bijan putih. Okey. Sekarang kita mau kukus ya. Air pun sudah mendidih ya. Kita kukus ya. Kita masuk dalam kuali. Tutup, kukus selama 15 menit ya. Inilah bagi kismis kita. Bagi kismis ini sangat lembut ya. Kita buka dia. Lembut ya. Sangat lembut. Sedap kalau dimakan dengan teh openg.